Halo, Tamisa, semuanya. Halo semuanya, hari ini kita akan memasak apa? Pasta salad with chicken. Oke, pasta salad pakai ayam ya. Oke. Jadi bahan yang kita perlukan adalah tagliatelle, noodle. Pakai noodle apa saja boleh. Ini kita pakai noodle yang hijau. Terus ayam. Ayam ya, ayam ini saya sudah potong. Oke. Terus salad. Salad hijau. Terus satu buah mangga. Satu buah jeruk nipis. Oke. Daun bawang. Yogurt untuk dressing ya. Terus pepper. Garam. Curry atau bumbu untuk nanti taburi di ayam sebelum kita goreng dia. Minyak, kita pakai minyak olive. Biji sesawi. Buka, tolong dibuka. Biji sesawi. Terus tepung terigu. Oke. Oke, langkah pertama kita panaskan air dulu agar kita bisa masak mie-nya ya. Jadi kita kasih sedikit garam. Kita kasih sedikit minyak agar mie-nya hasilnya bagus. Oke, untuk ayamnya kita bumbui terlebih dahulu. Kita kasih sedikit garam, pepper, lada. Terus bumbu. Bisa pakai kari ya. Tepung. Untuk ayamnya, kasih minyak. Masukkan ayamnya. Minyak sudah panas. Nanti digoreng sekitar 10 menit ya, untuk kedua belah sisi. Kita sudah 5 menit, ayamnya dibalik ya. Dibalik agar sebelahnya juga digoreng. Jika airnya sudah panas, kita masukkan minyak, minyaknya, dan kita masak sampai dia matang ya. So, sambil menunggu yang lain masak, kita siapkan ini daun bawang, kita potong-potong. Jeruk. Beras nanti, karena kita butuh sekitar 2 sendok. Selanjutnya, mangga kita potong. Oke. Saya potong pakai ala Flores ya. Begini. Mangga kita potong nanti sebagian ukuran kecil untuk dicampur sama salad dressingnya. Sebagian lagi sebagian lagi
agak besar, sekitar 1 cm-an lah, untuk ditaruh di atasnya seperti biasa. Potong. Jika mie-nya sudah matang, kita ambil, lalu kita tiriskan. Tiris lagi ayamnya. Jika sudah matang, kedua belah pihak, maka saatnya kita ambil. Taruh di piring, dinginkan. Agar sebentar kita bisa suwir-suwir dia untuk kita taruh di salad. Selanjutnya di satu mangkok kita kasih salad dressing 100 how many? 100 gram. 100 gram. Do you think is enough? 4 spoon. Okay. Selak sana 2 sendok. Ini? 2 sendok. 2 sendok. Lanjut ya, ada panggilan. Ganti? Ganti yang mana? Beginilah ibu-ibu kalau masak. Perasan air jeruk 2 sendok. Sedikit garam dan lada. Sedikit lada. Dicampur-campur. Dikasih sebagian dari mangga yang sudah dipotong kecil. Terus dihancurkan. Biji sesawi ambil sedikit. Kita goreng sedikit. Ayam kita suwir-suwir seperti itu. Di piring kita kasih salad. Noodle, mie yang sudah masak, kita kasih dressing yang tadi kita sudah buat. Lalu kita kasih ayam. Kita campur-campur, aduk agar dia tercampur. Selanjutnya di piring yang sudah ada saladnya, kita kasih noodle-nya, taruh di atas. Dikasih ayam yang sisa tadi. Mangga. Kita kasih biji sesawi. Daun bawang yang sudah dipotong-potong. Sudah jadi. Seperti ini. Mari kita coba. Enak. Enak, pas. Segarnya dapat. Ada mangganya juga. Yang bikin rasanya lebih enak itu karena ada daun bawang, mangga, dan semua segar. Jadi enak. Kita coba ayamnya. Mantap. Enak. Terima kasih. Sampai jumpa di resep berikutnya. Bye-bye.